Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh M. Jafar membuka secara resmi Musabakah Qiraatil Kutub 2 tahun 2021 tingkat provinsi di Aula Asrama Haji Aceh, Rabu 13 Oktober 2021 malam. Musabakah yang digelar Dinas Pendidikan Dayah Aceh itu diikuti oleh santri dayah dari seluruh kabupaten kota. Jafar mengatakan event musabakah tersebut memiliki makna yang sangat penting dalam rangka mendorong semangat para santri dayah untuk gemar dan mahir membaca kandungan kitab kuning berbahasa Arab. Jafar juga mengharapkan penyelenggaraan perlombaan tersebut dapat menjadi salah satu sarana untuk menjaga kemurnian warisan ulama dan guru-guru dayah di Aceh melalui tradisi membaca, mengkaji, dan menelaah kitab kuning. Dengan demikian, eksistensi tradisi membaca kitab kuning dari satu generasi ke generasi berikutnya akan tetap lestari.